Selamat malam saudaraku, sedulur semuanya. Bertemu lagi dengan saya Rian Riono di channelnya Selamat Besen. Pengambilan video hari Sabtu malam Minggu di depan Koramil. Koramil ki gua bener. Melaku-melaku wae ya dhewe kan. Ya malam hari ini bekas empraknya Pak Joko. Ini bengkelnya Pak Huya. Terus saya ada potong rambut, terus lagi nganan ini arah yang embung, terus ning kampung ini ya. Saat ini pukul 23 insya Allah, 23 lebih. Berarti jam 11 lebih ya. Kita jalan-jalan mencari udara yang segar dan dingin. Enggak begitu dingin, ini markas IST lur. Terlihat angkringane Mas Are masih buka. Ngalor sih ya, menowo ngalor oleh inspirasi kok lah. Saja ya nu mampir kene. Oh gua. Ternyata rame sih ya. Nah, kene wis sepi lur. Mohon maaf ya iki rada ngembun dadi kamerane setengah ngene iki. Iki istanane Pak Manto, rumah makan Titin di Warkop Pondang. Jarai ngalor arah yang kota Galek. Dan ini wajah saya, enggak gue elem tuh, jadi tidur ya. Di tokonya Pak Didi, tokonya Pak Satam, terus TOB ada BRI. Dan nanti kita keliling sampai nanti ya, sak petai, sak adem ya tuh. Di sini aja Masjid Agung Jambi mulai, nah, jembatan aku dengan ini. KPN gedung pertemuan atau gedung serbagunane boleh ini gini. Ini ada bengkel. Di warung Ibu Amin nasi gengkop. Terus ini gini mohon maaf low light. Hati-hati sebelah kiri ada boleh mengukur toko bangunan yang sangat besar dan fenomenal. Di luar jasa terlihat sangat sepi, tidak ada orang. Di bakul bensin Pak Aima juga wis tutup. Di sebelah kanan saya ada penjahit fenomenal yaitu Bang Mimin. Halo Bang, izin melintas. Sangat sepi guys. Di depan saya ada SDN 1 Bule. Karena gabut yang ini sekeliling dewe. Saat ini gerimis lur. Sebelah kiri ini jalan yang lapangan Bule, lapangan kecamatan. Tapi tidak tiga lor cuo. Sebelah kiri ada pasar malam tapi aku durung rono dan ini tutup soalnya wis bengi. Nah dia tidak mau melintas itu hebat ini juga cakinya apa bengi-bengi gabut mas. Sebelah kiri ada puskesmas Bule, gremis lor. Puskesmas Bule kelihatannya rame itu oke wong kering. Kemudian diparingi seger waras sedangkan dan kembali yang omah. Aku merasa kedinginan menggigil. Mungkin tekan pertigaan kono kok balik ya. Indomaret Bule sudah tutup menandakan waktu sudah malam. Saya mulai masih wah Pak Marjani ini kan. Halo Pak Marjani. Izin melintas Pak. Ini lurus sudah entah lurus aku lurus. Ini Pak Kiyoy. Dan kini balik ya. Di pertigaan Bugur. Punya pertigaan. Kita putar balik saja. Set. Berjumpa dengan truk yang tadi. Itu deh. Udah menaik. Bawa balik menaik. Jangan betawa piye lur sampean lek ning desa sepi koyo ngene iki. Ya ada suka dukane. Sukane iki yo ayam tentrem toto tinem. Dukane iki lapangan pekerjaan sangat minim lur ning desa ngene iki. Lek ra gawe usaha dhewe berjuang dhewe utawa merantau yo. Yo meris.
Alhamdulillah, puskesmas wis apik. Dhisik puskesmas ra ngene. Cewili puskesmas semenjak iki dibangun. Lampu bodoh, lek masang bodoh kae isik isik anu isik murup. Perlu cepet iki. Ruko-ruko, iki omahe sapa? Sapa? Kaya tukang deloki videoku gak ro. Lah iki nek gedung kok gak ro gedung. Balik meneh. Yo, daripada gabut tak dokumentasikan. Menawa enek dulur-dulur sing penasaran ya, malam hari ini seperti ini. Malam Minggu padahal sawopi. Sajane aku ber golek wedang ning gone Pak Gukto Rantal iki boleh makmur mang. Kok golek wedang neh golek keasikan ning anoe. Ning angkringan ne Mas Ari gitu toh. Bojo di Mbak Adil sak. Dan di acara Mas. Babang-babang iki nyapain. Bos, kencang sekali bosku. Selak kebet nge, singa. Ini pasar pule, gak kungin ini. Ini rame ya bagian kini di pasar. Soalnya warung kebondang ini masih buka 24 jam. Kita belok saja ke kanan ya. Golek kopi ini gini, golek obat ini gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa tasik sadian? Tasik. Oke, pesan Mas, kopi. Wah, ada Pak Petun. Ada apakah di sini, guys? Ceker lur. Kan. Aku anu, Bos. Teh hangat no ene. Entah ene. Apa ya? Lek kopi reng. Oke, kopi reng Mas e. Kacarane gabut kok iki. Wah ini. Iya. Iki kolor ngono golek hawa ya to. Galah nek nemu. Entah iki. Kangane ciper baru iki Mas ya. Ayo ngopi lur, ngene lur. Lah iki apa iki?